Okay, good people, welcome back to my channel Ikhlasul Amal. Okay, sebelum masuk ke video, jangan lupa klik like, subscribe, and klik tombol notifikasi atau lonceng itu. Okay, good people, kali ini kita akan belajar cara membuat tulisan efek Free Fire kayak ini. Yap. Nama Anda bisa dibuat di sini kayak Free Fire gini. Oke, langsung saja ke tutorial. Ya, di sini kita klik kita picture gallery. Kita cari mentahannya ya, good people. Oke, mentahan background Free Fire ya. Anda bisa mendownloadnya di Google. Klik aja background Free Fire pasti bakal keluar. Oke. Di sini gue akan kurangi sedikit kecerahannya dan menaikkan sedikit ketajamannya. Oke, tentang langsung masukkan kata-katanya. Yap, di sini kita menggunakan font Urban Jungle Demo. Yap, nanti gue sediain linknya di kolom deskripsi. Oke. Aja kita atur tulisannya yang paling belakang itu ya. Oke. Terus naikkan ininya. Oke, di sini gue masukin kata nama gue Soul. Oke, and gue saran nih, di setiap satu kata itu satu huruf, di setiap satu huruf itu dikasih spasi, satu spasi. Yap, agar nanti lebih mudah. Satu kali ya, hanya satu kali ya, begitu. Hanya sekali spasi, ingat, hanya sekali spasi. Oke, kita udah centang aja and atur posisinya secocok mungkin lah. Ini cocok. And huruf I nya kita hilangi sebagai pengganti tempat icon pisaunya, kita hilangi dan kita ganti dengan dua spasi centang. Kita geser sedikit. Oke. Di sini kata-katanya kita beri efek shadow. Shadownya terserah Anda seberapa tebal. Di sini saya menggunakan 22% shadow and softness 75%. Langsung checklist and langsung di blend kan. Oke, langsung langsung masukkan icon pisaunya ya, good people. Nanti saya sediain kolom komentar linknya. Yap, ini dia. Oke, kita atur posisinya. Sepas-pasnya saja, good people. Oke, tiga lagi. Oke, segini aja centang. Oke, di sini ya kita tinggal menambahkan sisa kotak ya, kotak untuk tempat kata di bawah ya. Yap, agar pinggirannya lebih kecil, di sini kita milih yang warna merah ini and warnanya diubah ke warna putih saja. Yang saja tanggut itu bisa dikecilkan ukurannya kira-kira segini dan panjangkan. Oke. Oke, langsung tambahkan juga shadownya, blend kan, serta tambahkan kata-kata. Di sini saya menggunakan font bawaan. Yap, sunset default aja dan tetap di posisi itu. Kita tambahkan
sini juga ada, kita tambahi satu spasi. Jadi dua. Ya, oke, seperti itu saja. Kita apply juga shadow and kita blend kan. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini, good people. Ya, cukup mudah kan, and setelah jadi oke. Mungkin di video kali ini hanya sampai sini saja. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Oke, see you in the next video. Goodbye.